Mora tu in salibus, seclesia, te debotis mocibus, solemnia. Ketaatan mutlak terhadap Konsili Vatikan II adalah suatu sikap Katolik yang asli. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom SSCE Societas Sentire Cum Ecclesia. Mari satu nafas dengan gereja. Semakin hari, para penolak Konsili Vatikan II semakin jauh daripada kebenaran Katolik yang hakiki. Hal mana penolakan mereka terhadap keabsahan Konsili Vatikan II dan juga terhadap originalitas Gereja Katolik pasca Konsili Vatikan II itu sendiri, kian menghantar umat Allah pada kebimbangan yang mengarah pada kesesatan. Secara lebih tepatnya ialah kesesatan terhadap ketaatan iman dan kesetiaan kita pada otoritas yang dimiliki atau yang terkandung di dalam magisterium gereja sebagaimana yang diatur oleh kitab hukum gereja pada kanon 752 yang berbunyi, bukan persetujuan iman, melainkan ketaatan iman religius dari budi dan kehendak yang harus diberikan terhadap ajaran yang dinyatakan atau oleh paus atau oleh kolegium para uskup. Kesesatan tersebut sebagaimana tampak pada argumentasi aktual mereka yang secara jelas dan tak segan-segan berpendapat bahwa penolakan terhadap Konsili Vatikan II adalah bentuk ketaatan pada gereja dan Tuhan.
sebagaimana video berikut ini. Maka ketika Paus Fransiskus mengatakan Konsili Vatikan II adalah magisterium gereja yang harus ditaati, dan jika tidak maka kita ada di luar gereja, kita harus katakan, maaf Bapak Suci, saya tidak setuju. Mengapa? Karena Konsili Vatikan II tidak infalibel, mengajarkan hal-hal baru, dan memiliki kesalahan. Maka berdasarkan prinsip gereja tidak dapat cacat, Konsili Vatikan II bukanlah magisterium gereja dan tidak perlu ditaati. Oleh karenanya, menolak Konsili Vatikan II tidak sama dengan menolak magisterium gereja Katolik. Justru dengan menolak Konsili Vatikan II, kita telah menolak kesesatan yang akan merusak seluruh ajaran gereja Katolik serta membuat kita melawan kehendak Tuhan. Inilah paradoks gereja Katolik zaman now. Penolakan terhadap Konsili Vatikan II adalah ketaatan terhadap gereja dan Tuhan. Sekali lagi, penolakan terhadap Konsili Vatikan II adalah ketaatan terhadap gereja dan Tuhan. Dengan demikian hal sebaliknya berlaku. Justru mereka yang taat pada Konsili Vatikan II telah tidak taat terhadap gereja dan Tuhan. Bahkan, tak sampai di situ saja, beberapa di antara para penolak Konsili Vatikan II yang mewakili pandangan Sede Vacantis dengan gamblang menyebut bahwa gereja pasca Konsili Vatikan II adalah suatu sekte agama baru yang sesat karena mengajarkan ekumenisme keliru. Pandangan kontra sekaligus sesat yang dilantarkan oleh para kelompok penolak Konsili Vatikan II dan gereja di bawah naungan Paus Fransiskus ini sungguh tidaklah main-main. Apalagi demi menopang klaim-klaim palsu mereka itu, tak segan-segan mereka menggunakan dasar ayat Alkitab, pendapat para ahli gereja atau para teolog, yang sebagiannya tak lain adalah bapak gereja, yang sekilas terlihat seperti mendukung sikap akan penolakan mereka yang demikian. Misalnya, seperti berikut. He's really nothing else but that. He fails to do his duty in this, I will not listen to him. Ada kondisi di mana seorang paus tidak perlu ditaati. Rasul Paulus yang menegur Rasul Petrus dengan terang-terangan menjadi contoh dalam kitab suci, di mana Petrus yang adalah kepala para rasul ketika melakukan kesalahan tidak perlu ditaati, bahkan perlu ditegur. Lalu Paus Innocentus III mengatakan demikian, adalah perlu untuk mematuhi seorang paus dalam segala hal selama dia tidak bertentangan dengan kebiasaan universal gereja. Tetapi jika dia bertentangan dengan kebiasaan universal gereja, dia tidak perlu ditaati. Berikutnya Kardinal Juan de Torquemada juga mengatakan hal senada. Jika paus memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan kitab suci atau ajaran-ajaran iman atau kebenaran sakramen atau perintah hukum alam atau hukum Tuhan, dia tidak boleh dipatuhi. Tetapi perintah seperti itu harus diabaikan. Ada lagi Santo Thomas Cajetan yang mengatakan demikian. Oleh karena itu, Anda harus melawan secara langsung seorang paus yang secara terbuka mencabik-cabik gereja. Lalu Santo Robertus Belarminus juga mengatakan ini. Sama seperti sah untuk melawan paus yang menyerang tubuh, juga sah untuk melawan paus yang menyerang jiwa atau yang mengganggu ketertiban sipil. Atau di atas segalanya, yang berusaha menghancurkan gereja. Saya katakan bahwa itu sah untuk melawannya dengan tidak melakukan apa yang dia perintahkan dan dengan mencegah agar kehendaknya tidak dilaksanakan. Jadi amat jelas gereja Katolik tidak pernah mengajarkan kita harus taat tanpa syarat kepada paus. Jika perintahnya tidak sejalan dengan tradisi gereja, melawan ajaran Tuhan, bahkan dapat menghancurkan gereja atau mengganggu ketertiban masyarakat sipil, kita boleh menentangnya. Maka, menjadi pertanyaan sentral untuk kita sekalian ialah, apakah seluruh sikap penolakan dan konfrontatif yang mereka ajukan itu sungguh-sungguh suatu sikap kebenaran yang otentik? Apalagi, tak dapat dipungkiri sikap mereka itu disertai dengan dasar yang terkesan kokoh, sehingga sikap mereka lah yang patut disebut sikap yang benar-benar Katolik sejati.
Ada tiga poin utama yang akan kita paparkan sebagai argumentasi untuk meluruskan pola pemahaman sesat dari mereka yang menolak Konsili Vatikan II ini. Yang pertama, keyakinan bahwa Konsili Vatikan II adalah sebuah konsili yang tidak infallible. Yang kedua, karena konsili ini bersifat pastoral dan bukan dogmatis. Yang ketiga, mereka mendasarkan diri pada tulisan-tulisan dan argumen dari tokoh-tokoh pemikir teologi gereja ataupun bapak gereja sebagai suatu infallible dan kebal dari kesalahan. Mari kita kupas bersama-sama. Pertama, keyakinan bahwa Konsili Vatikan II adalah sebuah konsili yang tidak infallible. Presuposisi dasar dari mereka yang menolak Konsili Vatikan II ini ialah keyakinan bahwa Konsili Vatikan II adalah sebuah konsili yang tidak infallible dengan alasan bahwa Konsili Vatikan II telah melenceng dari kebenaran fundamental kekatolikan sejak zaman kuno. Seperti inklusivitas gereja atau teologi inklusif tentang keselamatan, bentuk misa baru atau Novus Ordo, sikap dialog dalam ekumenisme, dan universalitas gereja, dan sebagainya. Hal mana menurut mereka kesemuanya itu telah membawa kemurtadan bagi gereja, sehingga otoritas yang merumuskan Konsili Vatikan II tidak bersifat infallible lagi, dan karena itu dapat ditolak. Sesungguhnya, presuposisi dari mereka itulah yang sesat dan tidak bersifat infallible. Mengapa? Sebab magisterium, paus dan para uskup pendukungnya sebagai penerus Rasul Petrus dan para rasul lainnya telah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan secara infallible atau tidak mungkin salah sesuai dengan janjinya sampai akhir zaman. Dapat kita baca pada kitab Matius bab 16 ayat 18 sampai 19, bab 18 ayat 18, bab 28 ayat 19 sampai 20. Tentu, infalibilitas ini hanya terbatas pada pengajaran magisterium dalam hal iman dan moral, sebagaimana yang ditetapkan sebagai syarat oleh Konsili Vatikan pertama. Dan itulah yang terkandung di dalam Konsili Vatikan II sendiri, bahwa untuk aspek keimanan terdapat yang namanya konstitusi dogmatis tentang gereja, konstitusi tentang wahyu ilahi dan liturgi, yang kesemuanya diputuskan dengan kuasa secara ex cathedra. Selanjutnya, untuk persoalan tentang moralitas diteguhkan oleh konsili sendiri sebagai ciri utamanya sebagai konsil pastoral yang memberikan pedoman panduan terhadap gereja Kristus terhadap persoalan-persoalan zaman modern seperti kemanusiaan, pendidikan, kebudayaan, komunikasi sosial, dan sebagainya. Yang dengan maksud menampilkan gereja sebagai terang bagi dunia, sehingga Konsili Vatikan II melalui Lumen Gentium nomor 25 menegaskan kembali prinsip infalibilitas dari Konsili Vatikan II. Sekali lagi, semuanya itu diputuskan berdasarkan wewenang mengajar atau magisterium yang sejak para rasul menjaga kesatuan pengajaran dan konsisten sepanjang sejarah gereja. Yang kedua, karena konsili ini bersifat pastoral dan bukan dogmatis. Selain penolakan mereka terhadap Konsili Vatikan II didasarkan pada presuposisi sebagaimana dalam poin sebelumnya, alasan lain mengapa mereka menolak otoritas dari Konsili Vatikan II ialah karena konsili ini bersifat pastoral dan bukan dogmatis. Hanya karena konsili ini disebut berciri pastoral semata, maka bagi mereka wajar dan layak jika konsili ini ditolak. Sungguh patut untuk kita ketahui bahwa alasan yang mereka kemukakan ini justru merupakan pandangan yang fatal, baik menurut ketetapan gereja secara konseptual normatif maupun secara fakta historis dari gereja sendiri. Meskipun
Konsili Vatikan II disebut berciri pastoral, namun konsili ini dikukuhkan oleh otoritas para pengganti para rasul dengan seruan penetapan yang bersifat definitif sebagaimana konsili-konsili dogmatis sebelumnya. Hal tersebut terungkap dalam penegasan dari para magisterium di akhir konsili yang berbunyi, "Adapun kami dengan kuasa kerasulan yang diserahkan Kristus kepada kami bersama para bapa yang terhormat mengesahkan, menetapkan serta mengundangkannya dengan Roh Kudus." Maka konsil ini diputuskan berdasarkan kuasa para rasul dan dengan terang Roh Kudus sebagaimana yang terjadi dalam konsili para rasul 1 di Yerusalem dalam Kisah para rasul bab 15 ayat 28. Bukan hanya sampai di situ saja, secara gereja sendiri bahwa terdapat bukti apostolik kalau anjuran pastoral dari magisterium gereja Roma dapat sejajar dengan dogma atau ajaran oleh karena berotoritas. Kebenaran faktual historis soal ini dicatat oleh Santo Irenaeus pada tahun 202 di mana beliau menulis bahwa gereja Roma mengeluarkan surat yang sangat berkuasa kepada gereja di Korintus agar mereka mendorong mereka untuk berdamai, memperbarui iman mereka dan menyatakan tradisi yang mereka terima dari para rasul sebagaimana yang dimaksud dalam buku Against Heresies. Surat gereja Roma yang bersifatnya sangat berkuasa tersebut tak lain ialah surat dari Santo Clemens, Paus Roma ketiga. Hal mana surat tersebut merupakan tulisan yang bersifatnya pastoral dan bukan serta-merta surat dogmatik. Pada zaman surat Santo Clemens, itu ditulis dan dipromulgalisikan ke Korintus, ternyata Rasul Kristus terakhir, yakni Santo Yohanes, masih hidup di gereja Asia, yang justru jaraknya lebih dekat dengan Korintus, kurang lebih 240 mil. Ketimbang jarak dari Santo Clemens yang berada di Roma, yang justru cukup jauh, yakni kurang lebih 600 mil dari Korintus. Hal ini menandakan bahwa Uskup Roma sungguh memiliki kuasa atau primat universal atas seluruh gereja Kristus mula-mula atau kekristenan. Saking berkuasanya, surat dari Paus Clemens tersebut dianggap sebagai salah satu kitab kanonik dari kitab suci Perjanjian Baru menurut Kodeks Alexandria. Hal itu berarti surat ini pernah setara dengan keempat Injil kanonik. Akhirnya, telah terbukti bahwa suatu keputusan yang bersifat urusan pastoral, namun itu diputuskan oleh otoritas Magisterium Roma, hal tersebut bersifat infallible dan mengikat bagi setiap umat beriman. Maka, berdasarkan fakta pengajaran gereja secara legalis, katekis dan historis ini, patut pula kita imani bahwa Konsili Vatikan II itu bersifat infallible dan perlu untuk dipatuhi dan ditaati. Yang ketiga, dasar bagi mereka, yakni tulisan-tulisan dan argumen dari tokoh-tokoh gereja ataupun bapak gereja sebagai suatu yang infallible. Di dalam sikap penolakan dan konfrontatif mereka yang akut terhadap Konsili Vatikan II ini, telah kita lihat kalau mereka mendasarkan diri pada tulisan-tulisan dan argumen dari tokoh-tokoh pemikir teologi gereja ataupun bapa gereja. Hal mana dapat disimpulkan kalau mereka mengandalkan secara penuh keyakinan mereka terhadap tulisan-tulisan ataupun pandangan dari tokoh-tokoh tersebut sebagai sesuatu yang infallible dan kebal dari kesalahan. Sekali lagi, apa yang menjadi alasan dasar dari pemikiran mereka ini, nasibnya kurang lebih sama dengan presuposisi dan juga keyakinan mereka sebelumnya, yakni pertentangan dengan kebenaran kekatolikan. Dalam ajaran fundamental kita, ditegaskan bahwa karunia infalibilitas adalah karunia mengajar yang bersifat infallible atau tidak dapat sesat, yang hanya diberikan kepada
para paus selaku Imam Agung Roma yang bertugas selaku gembala dan guru tertinggi segenap umat beriman. Para uskup yang secara pribadi masing-masing pun tidak mempunyai hak atas karunia infalibilitas, namun pada saat mereka mengajar dalam persekutuan dengan paus, maka ajaran mereka harus diterima secara definitif dan tidak dapat sesat. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Konsili Vatikan pertama, maka sangat dipahami bahwa ia memiliki hak istimewa atas karunia kebal dari kesalahan dan bebas dari kesesatan dalam hal pengajaran hanyalah Magisterium Gereja. Dalam hal ini, Uskup Roma beserta kolegialitas para uskupnya. Sehingga prinsip ini tidak akan dipenuhi atau berlaku atau terjadi pada tokoh-tokoh individu yang mengajar atas nama pribadi dan bukan tentang iman dan moral yang tidak pula menyangkut gereja universal, termasuk pula diri pribadi paus sendiri. Maka, jika paus atas nama pribadinya sendiri dan individual saja tak dapat bisa bersifat infallible dalam hal pengajaran iman dan moral, begitu pula akan sangat logis jika tulisan-tulisan, pendapat, pandangan, dan bahkan pengajaran dari para tokoh yang digunakan oleh mereka yang menolak Konsili Vatikan II itu sifatnya juga tidak infallible. Bahkan terbuka besar kemungkinan untuk sesat dan sangat mengandung kesalahan. Dengan demikian, sikap dan penolakan terhadap Konsili Vatikan II tak lain adalah suatu bentuk kesesatan melawan otoritas Kristus sendiri yang telah tertanam secara otomatis dalam magisterium sepanjang masa. Mari kembangkan terus sikap ketaatan kita pada Bunda Gereja, bersedia sehati dan senafas dengan gereja, karena hanya dengan selaras bersama gereja kita bisa selamat. Amin.